Assalamualaikum buat semuanya. Petang ini saya mau bikin suun goreng ya teman-teman ya. Saya mau bikin suun goreng Singapura style, tapi cara saya teman-teman. Di sini ada suunnya, saya sudah rendam ya dengan air hangat. Ini ada kubis sawi, ini Maggi, garam secukupnya ya kalau perlu. Ini bawang putih dan bawang merah, tauge, cili paste ya, tahu dan telur. Ini telurnya dan tahunya saya goreng dulu teman-teman. Sekarang saya goreng tahunya dulu ya. Ini nanti saya potong panjang-panjang. Ini buat makan malam. Suun goreng Singapura style ya, tapi cara saya masak saya pakai tahu satu saja cukup nih. Tahunya sudah masak, sekarang saya angkat teman-teman. Panas. Sekarang pindah minyaknya sedikit aja. Sekarang goreng telurnya dulu. Telur dadar teman-teman. Karena ini nanti saya potong ya, potong agak panjang gitu, gak apa-apa ini hancur gak apa-apa. Telurnya sudah masak, angkat, pindah wajan. Sekarang pakai minyak yang sama. Ya Allah panasnya, panas pegangnya teman-teman, gimana nih? Bismillahirrahmanirrahim. Aduh panas 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 panas. Oh, nggak bisa. Tukar minyak yang sejuk. Oke. Sayur tahu dan kubis. Ini saya nggak pakai oseng-oseng ataupun kicap ya. Sekarang saya masukkan suunnya ya. Ini mana itu sendok aku udah hilang. Sedikit garam, serbuk Maggi. Diaduk sampai rata. Cepat teman-teman. Ini mudah-mudahan garamnya cukup ya. Karena sekarang masih sore, belum waktunya buka. Ini Malaysia masih pukul 6.15 menit ya. Buka puasanya 7.27. Jadi sekarang saya masukkan cambah ya atau tauge. Tahunya tadi yang saya sudah goreng saya potong kecil, dan juga telur. So simple, so easy. How to make so on? How to make fry so on? Babunya ngomong Inggris kayak orang pinter banget. Ini dia suun goreng Singapura style.
tapi masaknya cara babu Malaysia. Mantap teman-teman. Bismillah, mudah-mudahan garamnya cukup ya. Oke, saya mau pakai garpu aja. Senang teman-teman. Oke, sekarang sudah masak. Waktunya dihidang. Sudah siap teman-teman. Oke, ini dia suun goreng sudah siap teman-teman. Oke teman-teman, ini saja masakan saya hari ini. Ini buat makan malam ya, so simple teman-teman. Oke, buat semuanya, terima kasih. Assalamualaikum.